الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap, Bapak Rasmun Dwi Jawaskito. Yang kami hormati segenap Bapak, Ibu, Guru, dan Karyawan SMP Purnama 2 Cilacap dan segenap pemirsa sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat Islam, iman, kesehatan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara Purnama 2 Mengaji ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, pemirsa sekalian yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dalam Purnama 2 Mengaji. Semoga semangat kita dalam mencari ilmu tidak pernah terputus, akan terus berlanjut sampai nanti kita bertemu atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang zikir. Waktu yang harus kita ingat, waktu kita di dunia dalam 24 jam ini, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ingat kepada Allah atau untuk berzikir kepada Allah? Kita coba pikir masing-masing. Bangun pukul berapa? Mandi, berangkat kerja, kalau yang kerja, atau berangkat sekolah. Apakah kita sholat subuh dulu? Apakah kita berzikir dulu ingat kepada Allah? Kemudian sekolah sampai siang, atau yang kerja sampai siang, pulang sore. Apakah kita ingat kepada Allah dengan sholat? Atau dengan berzikir? Coba kita pikirkan, dalam satu kali 24 jam yang jenengan semua, yang kita semua alami, berapa banyak waktu, berapa menit, berapa jam waktu yang kita gunakan untuk ingat kepada Allah? Kinten-kinten berapa? Kira-kira berapa? 5 menit kah? Atau mungkin hanya 5 menit dikali 5, 25 menit dalam 24 jam tersebut? Sangat sedikit sekali waktu yang kita gunakan untuk ingat kepada Allah.
Ini adalah salah satu pelajaran pengingat bagi kita. Salah satu cara, salah satu hal yang membuat kita ingat kepada Allah adalah gimana? Selalu berzikir. Berzikir maksudnya ingat, selalu ingat kepada Allah. Jangan pernah lupa. Berzikir bagaimana? Gih, terserah panjenengan, terserah Anda semua. Berzikir itu banyak sekali macamnya. Bisa dengan istighfar, bisa dengan membaca la ilaha illallah, bisa dengan sholawat. Itu bisa Anda mau yang mana saja, terserah. Tapi jangan sampai lupa, dimanapun dan kapanpun hal tersebut harus selalu kita lakukan. Meskipun mulut kita kadang sibuk atau kadang apa yang tidak bisa kita secara langsung secara suarakan dengan keras, maka hati kita jangan sampai pernah lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun, coba saja kita bayangkan membaca la ilaha illallah. Butuh berapa detik waktu membaca la ilaha illallah? Kira-kira ya, kira-kira saja. Coba kita pikirkan. Kalau waktu dari rumah berangkat ke tempat kerja itu berapa menit? Coba kita kira-kira. Mungkin ada 25 menit. Atau mungkin yang dekat jalan. Setiap langkah kita, kita iringi dengan zikir. Setiap detik yang kita lewati, kita iringi dengan zikir. Berarti berapa banyak zikir yang kita ucapkan? Hal itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita itu aslinya, harusnya bisa berzikir yang banyak sekali. Bisa sehari ribuan kali berzikir kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya, berapa banyak zikir yang kita lakukan? Nah, itu adalah bentuk zikir. Zikir kapanpun bisa, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Anda jenengan, pemirsa sekalian, sedang bekerja sambil zikir, bisa. Sambil jalan, bisa. Berzikir, berzikir terus, selalu ingat, ingat, ingat Allah terus. Setiap nafas kita, kita harus ingat kepada Allah. Itu adalah berzikir tentang waktunya. Waktunya terserah, bisa kapanpun jenengan inginkan. Untuk selanjutnya, berzikir. Buat apa sih berzikir? Fungsinya berzikir, manfaatnya berzikir sangat banyak sekali, enggak perlu diragukan. Jangan pernah ragu. Kita dengan berzikir sudah pasti semakin dekat kepada Allah. Semakin kita disukai, dicintai oleh Allah. Dengan zikir tersebut bisa mengurangi dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita. Dosa kita sangat banyak sekali. Kalau tidak kita iringi dengan selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, bagaimana nanti nasib kita di hari penghakiman, di hari ditimbangnya amal, di hari kiamat? Makanya kita harus selalu berzikir. Setiap detik, setiap nafas, jangan lupa berzikir. Kita niati setiap zikir kita lillahi ta'ala. Belum lagi, pernahkah Anda, pemirsa sekalian, merasa galau? Galau, bingung, hati tidak tenang. Apa yang Anda laksanakan? Sebagai umat Islam, yang harus kita ingat ketika hati kita gusendah, gula, galau, adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas sekali. Semakin kita ingat kepada Allah, maka
hati kita seharusnya semakin tenang. Jangan pernah ragu hal tersebut. Dzikir apapun, monggo terserah panjenengan semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Semoga hal yang tadi kita bahas sedikit, meskipun cuma sedikit, insya Allah kita bisa laksanakan. Ketika kita punya ilmu, kita langsung laksanakan, supaya ilmu kita itu bermanfaat, barokah. Jangan ditunda-tunda. Setelah ini, jenengan, Anda semua pegang HP, hatinya berzikir coba. Dipraktekan zikirnya. Ketika Anda berjalan ke kamar mandi, berzikir. Kira-kira dapat berapa zikiran? Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.